Malaysia merupakan sebuah negara yang kaya dengan sumber asli. Salah satunya ialah pengeluar minyak sawit terbesar di dunia. Produk pertanian yang ada di mana-mana ini telah membawa kemakmuran bagi ekonomi Malaysia. Efluen kilang kelapa sawit ialah air sisa dari kilang kelapa sawit. Dalam limpahan efluen minyak enap cemar ini menjadi isu yang bermasalah. Jika kilang kelapa sawit terus mengabaikan perkara ini, yang paling teruk boleh berlaku ialah mereka akan dihukum berat, kempaun dan terpaksa menghentikan pengeluaran. Syarikat kami menawarkan kaedah untuk mengurangkan sisa minyak sawit mereka dan memaksimumkan kapasiti kolam tanpa menggunakan kolam pembuangan. Dalam amalan biasa, kolam tidak dirawat dan menjadi sisa pepejal selepas mengepam keladak minyak sawit. Kami memberi tumpuan dalam membersihkan kolam dan mengekstrak minyak skum selepas mengepam keladak minyak sawit. Kami membawa masuk semua peralatan yang kami perlukan, termasuk generator, pam dan pembakar. Proses akan dilakukan secara besar-besaran dengan 7 hingga 10 tangki pemprosesan untuk satu kilang. Hasil minimum 600 tan metrik berbanding proses berskala kecil 150 tan metrik. Setiap peralatan dibuat oleh kilang kami sendiri. Untuk minyak skum, kita akan pam minyak skum ke dalam tangki pemprosesan untuk dibakar dan air akan dilepaskan semula ke kolam. Lori tangki akan ditimbang dan mengeluarkan slab penghantaran sebelum keluar dari kilang kelapa sawit. Maksimum 4 bulan pembersihan di kilang kelapa sawit. Kami sedang membersihkan serpihan gentian permukaan atas dan minyak skum. Air yang tinggal akan dilepaskan semula ke kolam untuk kegunaan bakteria aktif. Dengan membersihkannya, kapasiti kolam dapat ditingkatkan lebih banyak keladak minyak sawit boleh disimpan. Kurang berlakunya keladak minyak sawit bertukar menjadi minyak skum. Kami percaya dalam menukar bahan buangan kepada sumber. Minyak skum yang lebih berkualiti akan diekspor ke negara dunia ketiga, contoh, India, Afrika dan lain-lain, untuk pengeluaran sabun dan lilin. Bagi sisa minyak bui akan dijemur menjadi abu sebagai salah satu bahan mentah baja kelapa sawit. Dengan formula inisiatif Korea yang dipatenkan, kami menghasilkan baja rawatan mikrobiom boost balance kami yang menekankan keseimbangan antara kesihatan tanah dan hasil tanaman. Dan juga program ini disokong sepenuhnya oleh Jabatan Alam Sekitar dan Lembaga Minyak Sawit Malaysia. Terima kasih.